طويل الشوق أبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواء. بسم الله الرحمن الرحيم. Kitab Matan Takrim halaman 7 atau halaman 8 tentang darah yang keluar dari kemaluan perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bermula ini itu satu fasal. Wayakhruju dan keluar minal farji daripada farad salah satu dimain oleh tiga segala darah. Damul haidhi manakah tiga atau bermula salah satunya tiga itu darah haid wan nifasi dan yang kedua darah nifas wal istihadati dan yang ketiga darah istihadah. Fal haidhu huwa damul khariju, maka bermula darah haid itu bermula dianya darah haid itu darah yang keluar min farjil mar'ati daripada farad si perempuan ala sabili sihati, di atas jalan sehat min ghairi sababil wiladah daripada selain sebab melahirkan walau nuhu dan bermula warnanya darah aswadun itu hitam muhtadimun lagi yang menghanguskan lazaun lagi yang melezatkan atau kehangatan wan nifasu dan bermula nifas huwa itu bermula dianya nifas damul khariju itu darah yang keluar akibal wiladati di belakang wiladah wal istihadatu dan darah istihadah huwa bermula dianya istihadah damul khariju itu darah yang keluar fi ghairi ayyamil haidhi pada selain hari haid dan selain hari nifas wa aqallul haidhi dan bermula sekurang-kurang darah haid yaumun itu satu hari walailatun dan satu malam wa aksaruhu dan bermula sebanyaknya haid khamsata asyara itu 15 yauman apa 15 per apa 15 hari wa ghalibuhu dan bermula kebiasaannya hid situn itu 6 hari au sab'un atau 7 hari
wa aqallun nifasi, dan bermula sekurang-kurang nifas, yaitu darah nifas. Lahdhatun, itu sekejap saja atau sekecup mata dalam waktu yang paling singkat. Wa aksaruhu, dan bermula sebanyaknya nifas. Situna, itu 60. Yauman, apa 60 hari. Wa ghalibuhu, dan bermula kebiasaannya nifas. Arba'una, itu 40. Yauman, apa 40 hari. Wa aqallu tuhri, dan bermula sekurang-kurang suci. Bainal haidhataini, di antara dua haid. Khamsata asyara, itu 15. Yauman, apa 15 hari. Wala hadda, dan tidak ada batas. Li aksarihi, bagi sebanyak-banyaknya, atau dan tidak ada jenis batas itu maujud bagi sebanyak-banyaknya. Wa aqallu zamanin, dan bermula sekurang-kurang masa. Tahidhu fihil mar'atu, yang hid padanya masa, atau yang keluar darah hid padanya masa. Mar'atu, oleh perempuan. Tis'u sinina, itu 9 tahun. Wa aqallul hamli, dan bermula sekurang-kurang mengandung, sekurang-kurang hamil. Sitatu, itu 6 asyhurin, segala bulan. Wa aksaruhu, dan bermula sebanyaknya mengandung, hamil. Arba'u sinin, itu 4 tahun. Wa ghalibuhu, dan bermula kebiasaannya hamil. Tis'atu asyhurin, itu 9 segala bulan. Wa yahrumu, dan haram. Bil haidhi, dengan sebab haid. Wan nifasi, dan nifas. Tamaniyatu, oleh 8. Asyia'a, segala perkara. As-salatu, manakah 8? Pertama, salat. Atau bermula salah satunya 8, itu yang pertama salat. Wasaumu, dan yang kedua puasa. Waqiraatul Qur'ani, dan yang ketiga baca Al-Qur'an. Wa masul mushafi, dan yang keempat membaca, menyentuh mushaf. Wa hamluhu, dan yang kelima menanggungnya mushaf. Wa dukhulul masjidi, dan yang keenam masuk dalam masjid. Wa tawafu, dan yang ketujuh tawaf Ka'bah. Wal watu, dan wata. Wal istimna'u, dan istimna, bermain-main. Bima, dengan barang.
baina surati di antara pusat warukubati dan lutut. Wayahrumu alal junubi, dan haram di atas orang yang berjanabah junub, khamsatu asya'a oleh lima segala perkara. As-salatu bermula salah satunya lima. Yang pertama salat sembahyang. Yang kedua waqiraatul Quran dan baca Al-Quran. Yang ketiga wamasul mushafi, menyentuh mushaf. Yang keempat wahamluhu, dan menanggungnya mushaf. Yang kelima watawafu, dan tawaf. Wal lubsu fil masjidi, dan melewati atau menetap dalam masjid, atau piyuh menetap dalam masjid. Wa yahrumu alal muhadisi, dan haram di atas orang yang berhadas, salah satu oleh tiga asya'a segala perkara. As-salatu, manakah tiga? Yang pertama salat, yang kedua watawafu tawaf Ka'bah, yang ketiga wamasul mushaf, dan menyentuh Al-Quran. Wahamluhu, dan menanggungnya Al-Quran. Fakun min. Bukan? Anak mencari apa? Assalamualaikum. Pembahasan malam Kamis yang lalu tentang barang cair yang keluar daripada salah satu dua jalan, hukumnya najis kecuali mani dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya. Ya hana ta ulang li abih. Ni ta ulang abih kayak wate lom lagi ta buat. Hafik li wate ke malamnya. Bersambung tentang darah yang keluar dari kemaluan si perempuan, ada tiga nama darah tersebut. Dalam tiga tersebut, semuanya termasuk dalam kategori hadas besar atau junub. Dan keluar daripada farad oleh tiga segala darah. Nal heboh nan darah yang keluar daripada kemaluan urang ineng. Bal heanyan jitamong dalam hadas besar. Ketiga-tiga tersebut mengwajibkan mandi. Yang pertama darah haid, yang kedua darah nifas, yang ketiga darah istihadah. Darah haid rutin setiap bulan bagi perempuan yang sehat. Yakhruju ala sabili sihati, keluar daripada kemaluan si perempuan atas jalan sehat. La li'ilatin, bukan karena berpenyakit. Tiap-tiap bulan keluar darah nyantanda sehat,
yang keluar darahnya kan karena penyakit yang gekun hit tiup-tiup bulan. Yang gekun nifas berkaitan dengan orang madeng, orang melahirkan. Menyegekun istihadah yang darah penyakit. Dengan keluar istihadah nyan tanda uri inang nyan mengalami kesehatan, artinya na penyakit yang na bagok nyan yang nan yih hiat pihkon nifas pihkon nan istihadah nyan penyakit ba urung inang. Cuman pajan itu bit darah hiat, kapan darah nifas dan kapan istihadah. Bagaimana cara kita bedakan darah itu yang namanya hid dan yang namanya nifas dan yang namanya istihadah? Sebagai tata cara untuk membedakan, fal haidhu maka bermula darah hid, itu dia nyahid, itu darah yang keluar daripada farad si perempuan di atas jalan sehat daripada selain sebab melahirkan. Jadi metabuh makna terjemahan yang dikatakan hid adalah darah yang keluar dari kemaluan si perempuan karena tubuhnya sehat, bukan sebab melahirkan. Yang mana terjemahan, yang mana wajah Arab, maka bermula hid itu, bermula dianya hid itu. Yang sinan dua buah khabar. Yang pertama khabar mubtada daripada haidhu, yang kedua khabar daripada huwa isim dhamir. Maka sinan dua ge itu. Darah yang keluar dari mana keluar? Daripada farad si perempuan di atas jalan sehat daripada selain sebab melahirkan. Rutin tiap-tiap bulan keluar darah ba urung inang nyan tanda sehat hana musabab dengan melahi. Menye musabab dengan melahi nyan kagekun darah nifas, hana musabab dengan melahirkan. Setiap bulan rutin itu bertanda tubuh si perempuan itu sehat. Bertanda kalau perempuan itu bukan hamil dan hidnya tidak teratur, maka tubuh itu telah berpenyakit. Ya, urinang nyan ken mume. Tapi hid hana teratur. Menjana, menjan hana, menjan pah, menjan telat, menjan awai, menjan megese. Ya, bahkan na pernah hana nyan menyegak nyan ken karena hamil, tanda mu penyakit. Mia memang gak nyan ka hamil, nyan cik khawatir wajib tertahan mutun hit apabila ka mume, nyan cik ka proses wajib nyo hana mume, hana darah hit nyan tanda sakit gak nyan, dan hana melahirkan tiap-tiap bulan tubit darah hit yang kenyang gekun tanda sehat. Jadi baik tu makut ahwate keluar darah hit nyan bertanda tubuh sehat. Ya, proses draw jian. Teman tak tanda bentuk dan warna jih pat tak tanda. Dan bermula warnanya darah hit itu hitam, hitam menghanguskan. Ya, muh tadi muh lagi yang menghanguskan, hitam kemerahan, kan hitam lagi selendai.
hitam kemerahan, hitam merangah becun. Lazaun lagi yang lezat pada saat itu bit darah hit nyana perasaan suum-suumhan, na perasaan hangat sedikit, na perasaan mangat bacut pada wate tengah jitu bit. Warna ji hitam merah menghanguskan, rasa wate itu bit agak suum hangat siangin, nyan kenyan gehun darah hit. Nyan urinang hanapa temakut wate kai tu bit nyan tubuh gak nyan sehat ken mu penyakit. Wan nifasu yang kedua bunawa gekun darah nifas patuman tak bedakan dan pajan ji bermula diajar nifas itu darah yang keluar di belakang wiladah. Yang punya darah nifas, darah yang jitubit di belakang wiladah. Sampai ahlih lahi anak atau darah yang jitubit musiga ma'al walad, musiga dengan anak ataupun darah yang itu bin sebelumnya anak, la yusama nifasan, nyan hana genamakan darah nifas. Jadi darah yang keluar bersama anak oh lahi anak itu bin darah, atau darah yang keluar itu sebelumnya beranak, ya golam lahiran na darah bersama lahir anak ada darah, itu layu sama nifasan, tidak dinamakan darah nifas. Tetapi yang dimaksud darah nifas akibat wiladah oh leh lahiran karena bunuh yang musiga ngelahi dan yuh gohlom lahi nyan hana kira nifas tapi ada ohluh lahi na darah jitubit lomba urung ineng ohluh gemadeng nyan ke yang gekun darah nifas. Cuman hit dan nifas nyan padum trip wate nyan gepegah inauke na masa dalam tekahit dan juga na ketentuan wate sampai kapan pajan menyangkut dengan nifas dan menyangkut lom dengan istihadah. Yang ketiga darah istihadah, bermula dianya istihadah itu darah yang keluar pada bukan hari hid dan bukan hari nifas, pada selain masa hid dan bukan masa nifas. Karena mia tengah masa hid nyaci darah hid, mia sedang masa nifas setelah melahirkan itu darah nifas. Bukan dalam masa hid, bukan dalam masa nifas, itulah yang dimaksud dengan istihadah. Pemenuh mana darah istihadah? Darah penyakit. Nak jawab tanya apa? Nak jawab tanya apa? Bukan dah. Kan wate hit sama tadi. Ah, oh, masa itu bit. Yang nan daripada darah istiadah punan. Darah penyakit. Menye hit buno nyan sehat. Menye darah istiadah penyakit. Menye nifas darah musambung itu bit oh leh lahi. Lahiana
Nyan ban he macam semua itu termasuk dalam hadas besar. Wajib mana? Pajan wajib mana setelah habis masa tersebut? Munyo yang membicarakan nyan darah hid, putu hid, wajib mana? Munyo yang membicarakan darah nifas, habis nifas, wajib mana? Munyo yang membicarakan darah menyangkut dengan istihadah, nyan pi. Punyan pi. Darah penyakitnya. Nah yang berpendapat wajib mana? Nah yang berpendapat wajib rah menteng tapi hana wajib mana? Karena nyan penyakit bagi orang nyan. Nyan tu tak panjang lebar untuk dalam tak jelas. Tak penting whatever baik tahu baik melamun baik lale nyan penting. Teman domna batas nahi aboh darah bunau. Nyan wate nyan ji bisa beda. Hantaban. Dan bermula sekurang-kurang hit itu satu hari dan satu malam. Paling kurang darah hit itu satu hari satu malam. Tiura semalam kabih. Ya, kau wajib mana? Maksud satu hari satu malam bukan terus menerus darahnya keluar. Yang tiura semalamnya nuwate. Yang tiura semalamnya masa. Kau ni tu bid. Menyang tiura semalai tibi darah mati sang urina. Memiaruh kena ngata. 6 ataupun 7 huruf 7 malam meraju-raju tibi darah. Kau mati urina. Yang siuruh semalamnya kan itu biat masa walaupun nasihat bunga hana lintu nantu hana singa siuruh semalam apabila gekalen kaputuh dan yakin hana lim sambung kewajib mana apabila leh siuruh semalam mata sambung berarti ganyan sambung lam sampai wa aksaruhu dan bermula sebanyak-banyaknya itu 15 atpa 15 hari. Yang paling le darah hit 15 hurau, 15 malam. Tekedi kalewat 15 hurau 15 malam mantengna darah. Nyan koli darah hit. Tapi nyan gehun darah istihadah. Nah, yang boleh ingat tu lah. Walaupun kan menyangkut mbak katanya. Mbak katanya nak keluarga. Katanya nak urina. Seandainya 15 hura 15 malam kalewat manteng na darah mbak urina. Nyan keli darah hit artinya keli darah hanji semayang keli darah pri semayang tapi ka wajib semayang mana darah wajib gepeglih darahnya tetapi go nyan keli hit karena hana lihit menye kalewat 15 urau man yang na darahnya nyan bertanda istihadah gehun darah penyakit. Teman yang biasa aji buna paling kurang siura semalam paling 15 biasa pada murau dan bermula kebiasaannya itu 6 atau 7 yang biasa 6 atau 7 nyan umum ji ya rata-rata umum ji 6 hura 7 hura kabih taringkah tu surah buna si hura si malam hanali berarti kau wajib mana nyan masa paling kurang kalewat si hura mantengna nyan kemungkinan giliran wate atau biasa 6 ataupun 7 tim sambung
lewatnya mendeng na hana putu mendeng masaro ji mungkin paling le sampai limong limong belah ada nama umayu limong belah nyan mendeng masa kawasan hir nang pom eh di mayu limong belah huru likut nyan mendeng kawasan hir hana putu baksa boleh jadi mensambung sampai enam tujuh mana yang kabih oh hana abih mentang-mentang mentang kawasan je sampai 15 mai 15 huruf mentang na hanya tak benar benar kelihit istihabah keli darah peri semayang keli darah harim semayang kawajib semayang man darah tubik benar na yang berpendapat wajib mana na yang berpendapat nyan hana kira junub tapi nyan kekira darah penyakit lagi darah lain wajib rah menteng cuman untuk wal khuruju minal khilaf mustahabah taswud draw daripada beda pendapat lebih good artinya tamanau leju ya lebih good walaupun na yang berpendapat adapkan mano junub wajib rah karena darah najis tapi tamanau lebih lebih good mano ju. Man terbayang bak tanya lagi yang kali dah pegah-pegah awal. Manya menyangkut ngurinang. Tanya uraga mesti baik tak buat bab nyan hanjir. Ya mesti menan pertanyaan. Tak tanya balik. Na urinang tanya uraga. Nah, mana wajib atuh tanya uraga tak pernah urinang bidangnya. Ha, berarti wajib tak buat babnya walaupun darahnya hana. Hana bertanya. Menyo mufum kero di urinang nyan ka aman dia beo kamu pum urinang pat beda darah yang pegah menokon dan dumna batas bancara musuci dan pepebut yang harim ke pebut selama lagian aman dia mami haji hana mufum sampai uru akhirat getuntut le Allah menyo hana ta perno ata beno karena wajib ada hendaknya uragam mengajari keluarga tentang tersebut kiban tak pernah menyahana jid drawatu oleh karenanya babnya ada hendaknya tetap wajib wajib wujud wa aqalun nifasi dan bermula sekurang-kurang nifas itu sekejap saja atau nagebuh mana sekecup mata artinya waqtun qalilah waktu yang sedikit waqtun yasirah wate fi ato itu bit darah nifas fi ato putuh hanali musambung nyan geheun saboh lahdah bukan makna saboh lahdah sekecup mata ban tiga tapit ban tablun kagada makna sekecup mata waktu singkat walau kan tiga tapit langsung gada bagah hanalim sambung kaputuh nyan paling kurang nifas menye darah nifas ganyan kaputuh dengan wate siat maka igop nyan ka wajib ge manawa nifas wa aksaruhu dan bermula sebanyaknya nifas itu 60 apa 60 hari paling le 60 ro menya kalewat 60 ro nyan keli darah nifas katuk masalom darah hir yang lagi cerita pun kalewat 15 huruf surah huruf muhir keli darah hir kaitan meng istihadah bak orang yang menifas karena 60 huruf nyan masa paling le darah nifas 60 berapa bulan 60 2 bulan 60 dah bagi apa 15 kayaknya 60 bagi apa 15 15 huruf munya kalewat 60 nyan keli darah nifas bila mentengna darah pecit nyan kamasa darah hit kembali wa ghalibuhu dan bermula kebiasaannya
itu 40 hari. Ya, makna kalau tak buhno kerak-kerak kan. Manyo tak keun-keun mentem maju tepat tu. Biasa darah haid 40 hari. Darah nifas. Menyahid buhno biasa 6 atau 7. Paling le 15, paling kurang tiro semalam. Menya nifas paling kurang ti atau tabuh lahza. Paling le 60, biasa 40. Nyan umum ji menya ba nifas 40. Maka na istilah ba urung tanya uro 40 gupu mana urina. Pekan gekeun ba uro 40 mandeung karena gecok kebiasaan ba uro 40 habis. Tekudi ba uro 40 habis mensambung. Berarti dalam 20 rote dalam masa kawasan nifas jumlah 60. Tak kait tu surah ya tu. Menye uro si uro si malam kaputu. Berarti kabih wajib mana menye mensambung. Berarti menteng kawasan roji 6 ataupun 7 yang biasa. Lehnya menteng na aja na putu menteng kawasan hicik lah sampai 15. Manya bak 20 kabih. Kawajib mana? Kawajib semayang. Menye abih dalam wate yang siat putu hana mensambung le juga kawajib mana? Kawajib semayang. Teman menteng mensambung. Paling le 60 ana lebih ni menya kalau lebih menteng na nyan keli darah ni nifas uronyo persoalan ji yang terjadi di lapangan anggapan ba urang yang hana tom tu manyang apalagi hadir ba beut menya gahlam trun madeung hana semayang. Nya rata-rata lapangan kampung. Mi hana termandeung hana hana semayang. Jadi kon ba termandeung yan patokan ji. Mandeung ada hana geteun pi ba ge mandeung-mandeung lah iya ne tu batu mandeung lam kampung dua ge mandeung. Ana masalah. Tetapi patokan ji menyo darah nifas bono kabe kawajib mano kawajib semayang walau hana geteun mandeung. Masa keputeran bak urau 40. Iganya kadang urau pun leluh na nifas putuh hanam sambung leh. Kawajib mana? Kawajib semayang. Walaupun galam keputeran mandeung. Teman biasa kepegah 40. Karena umum je sering menan. Kaka wajib mana? Wajib semayang. Menyo. Lebihnya menteng na. Sampai 60 urau. Kabih kawajib semayang. Tapi 60 huruhnya jarang. Yang fiat tak pih jarang. Nah, yang 60 huruh baru habis. Tapi jarang. Nah, yang fiat tak putuh habis. Tapi jarang. Yang 40 huruh. Nyan umum ji. Tebit huruhnya becut. Tebit huruh dia becut. Apabila kaputuh darah nifas puna. Nyan walaupun galam getren madeng. Hukum mana wajib semayang pih ka wajib menyau urinang hanai depa nyau so yang putepa ba urinang nako aku mamenya barang yang golom na lako agai contoh menyangkut dengan hit turun si menyahit ke boleh jadi urang hana lako depi ka balik. Mereka menyangkut dengan nifas orang mana? Hana mungkin mana tanpa? Tanpalah kau. Ya, katalah kau. Ya, memang salah hit. Orang syik pernah. Oh, hantar tajik pernah. Tak pegah secara singkat. Ya, ni kat balik. Wajib mana? Hantar tajik pun haluh dan. Juk pada ku. Jauh anak. Juk buat pendidikan. Yang tu kepunai tu ku. Yang kerana nenggelah katanya. Sebab katanya urun si nahal yang tak terjun pegah langsung ba ane. Nahal hana berani tak putrang tak pegah langsung ba ane. Masalah. Ohan tak pegah langsung memang wajib katanya urun si pernah ji.
Oh, dah pegah langsung pe kenyataan ji. Male. Ki banjara. Han dah pegah dah usah de. Oh, dah pegah male. Solusi ji cau ane ya ju bab bet. Nah, nama male le ke nak pegah le ke dah. Yang ke yang gelah wajib tanya, ih bab tajuk bab bet. Man awate kata ju ane bab bet. Baik sekedar gelah wajib utia dengan Allah nyan gure yang gepeglah wajib utanya nyan benalam perhatian utanya baik oleh tajuk ane mi menan geroi kaglah wajib dengan Allah terjuk pegah itu yang kau pegah itu tapi rasa terima kasih gaknya ketengku gelah wajib gaknya mesti ngah gana nyan je nyan hak utanya puki wa aqallu tuhrim dan bermula sekurang-kurang suci di antara dua bohir haidataini miakun haid sabohir kalimat mufrad haidataini dua bohir nyan pe kalimat keun tasnia kumana tasnia kalimat ganda atau dua itu 15 apa 15 hari khamsatanya 5 asyara 10 5 tambah 10 15 itu yang dimaksud adat murakab mana adat bilangan 5 bilangan asyara 10 bilangan murakab bersatu musafat 5 dengan 10 sama dengan 15 yakun adat murakab khamsata asyara yauman itu 15 hari sekurung-kurung suci di antara dua bohir 15 kurau dan tidak ada batas bagi sebanyak-banyaknya mesti seandaji tidak urinang tip-tip bulan gaknya mencapai 15 huru tapi sama dengan pada huru tu suci hai 50 dah bagi 50 hai 10 dah bagi 2 15 15 huru gaknya masa hit 15 huru tu masa suci tapi jarang yang 15 yang biasa pada mana 6 atau 7 dan tidak ada batas bagi sebanyak-banyaknya kemudian bersambung dengan halnya yang tentu selama gohlam suci hit nifas wiladah larangan-larangan yang akan kupegah ke yang haram gelakukan dosa menyaurinang hana gedepe nyampi ada tanya urulah kau wajib dah pegah teman masa terkahit padum umu oleh nyalam masa urung mume padum masa umu kandungan menyahit nyan umu urung menyamume kon umu urung umu kandungan nampak beda umur urang ngomu kandungan ke beda. Amia mome umur urang yang pegah tinau. Amia hit menya mome umur kandungan kehamilan. Perbedaan ji. Dan bermula sekurang-kurang masa yang teka darahit atau datang bulan padanya masa oleh si perempuan itu 9 tahun. Paling kurang ba orang inang teka darahit dalam masa umum si kurang tun bila jih gohlam na umum si kurang tun mesu na darah nyan gohlam hit ji gohlam balik mungkin na gangguan atau penyakit yang lain
Tapi menyesinang nyan karena umum si kurung tun darah yaitu biak nyan itulah yang dimaksud hiat bertanda jih kabah kabalik balik lang i balik lang e belum balik lang ab balap lang e miyakana si kurung tun teka darah ba urineng nyan tanda hiat hiat nyan tanda ba balik cuman na sering ba urineng teka hiat ba umu si kurung tun na tapi jarang biasa si puluh tun watu nyan ka sering menyebab orang Arab umum nacin bak urung tanya si dodo yang betul-betul urinang yang tumbuh yang raya pekun muk-muk pekun urinang yang muk-muk kadang-kadang iji gelah limong min gelah limong SD kajian kamlai yang raya-raya badan yang muk-muk pecuk mia pijut-pijut jarang bak umur si kurung tun bak ketiblah bak kedua belah hingga seterusnya yang tenuk pegah umu ane inang kana si kurung tun keluar darah nyan tanda hit jit ke tanda ka kabalik wate kabalik maka ka berlaku atuh ji amal ma'ruf nahi mungkar yang ka wajib wajib semayang wajib puasa dal ilain olehnya wajib cegah but yang larang dalam agama hana semayang yang ka dosa hana puasa dosa hana getum aurat ka dosa nyan menyeka balik dan bermula sekurang-kurang hamil itu 6 bulan nya tak benar kan urang 6 bulan ya mungkin urang 6 bulan mumeh mungkin pua gume kan mume ada mi lang kandungan ada gume barang lain ha geja gude gume nya gume ji mi musim lang gume iyo blang ga inta ku wi hurun jauh blang ga inta bu nya mume mume nya tetapi menya hamil mengandung nyan ke 6 bulan usia urang tapi usia kandungan 6 bulan tekedi yang pernah lemah inanam pernah lemah dalam pikiran paling kurang masa mengandung 6 bulan 6 bulan mume nyan boleh jadi lahir dalam bahasa sekolah pekun prematur ah prematur yang pun tanda inan yang cipuki saat mentume dalam pikiran kan dang-dang beki untuk minta dari kopi lemu dua gol ya. Ham tu meh. Tanda anak sah. Oh, tanda anak sah. Kemudian, nya kak Arab tau. Tapi yang inti je baca tu Arab tu. Tanda je mana? Apabila anak min hantu 6 bulan mume. Oh lahir haudib ji han o haudib menya udib nya ka taji hawai tago pakai celeng hawai keun nya ka tai luar nikah nampo mah paling kurang masa mengandung 6 bulan yang paling kurang di bawah 6 bulan han udib anak min han o haudib bila udib lagu usia mume hana truk 6 bulan ke pegah udib tapi udib yang ke ada ji ji kira hantru yang di luar perkiraan ji ke awal awal yang igop imkai muthom katrib inang ke pedung bulan ya ke awal igop melihat bulan eh? Yang ke yang ke urung-urung carang ke hana tu lado murung alah kum kawin lebih titun baru na anak min
Nah, ladum dua tun baru nah hingga seterusnya. Nyeji baru dua bulu ni mengkawin kana ni. Mangkan cara ngeji ngangkap. Ego titun baru nah. Iji lam hitungan dua leh bulu kalah hi cara ngeji. Ekpres. Ekpres. Ya jamun kirim barang bagah ekpres. Wa ke surah bunau. Nya mi ada pahaluh bahasa haluh long tapi pi ada pahaluh. Menya dimiyup 6 bulan lahi hanudip. Menya udip tanda ke natajih berarti lebih 6 bulan awal. Man pat ada pe 6 bulan ngengkon. Pat ada pe. 6 pat pe. Ha mano ajian. Simpang pi berapa cik baru buka. Tapi anak pun tak kira aja urungnya anak-anak dengar, pura-pura anak dengar. Ya, pura-pura anak dengar. Mana? Tanda si perempuan bulan pertama sudah mengandung. Pada ketika hubungan suami isteri uluk bahasa kitab jatuh pembuahan, mohon maaf, rasanya berbeda dengan hubungan yang tidak jadi anak dengan yang jadi anak. Ya, ini beda. Nya urang kalum keluarga mandung. Waro tu alam tak kira ju kan he. Be mutun teng ne pegah de nya. Beda kelezatan inzal yang jadi pembuahan dengan yang tidak jadi. Nya watanya kaji hitung. Nah istilah ba urang tuha. Minya ruh manikam mohon maaf yang keluar maninya jadi anak nyan kriket jarawaki itulah aja mutot-tot dengan tubuh ke cit beda aja bahasa runtuh hala man betang dah ada pada man ikala lewatnya obat media beda aja ada yang kan jik kana dengan yang jik kana eh kena beda kamu ho yang istilah macam-macam itu yang baik letak ada pakai istilah mungkin istilahnya mufung korona istilah blek-blek mata macam-macam ku yang air dipukil istilahnya nanti buat teh holain nyan kajadeh kan ya kajadeh berarti itu bulan pertama olehnya nya kata tak hitung tu limang bulan lahir udip oh nya perlu dipertanyakan tanya hitung limang di bawah 6 rupanya garan cika 7 di dalam mata gaup. Item jampu tanyaan item man tak kena silah aja menjampu item apabila atagop kalau beh awai mutun kandungan item wang di biji gop hana item adalah item tepat di man tak silah aja dah ke meragukan yang kadar ragunya hinya becu tak kena gura-gura dah yang pun menyekai kandung maninya tutup rahimnya aja hana istilah menjampu ngata lain nyan palain hana hana mendapat ya maka hotel kamu tu yang terhitung satu bulan dua seterusnya aja tak yang pun tak hitung tu dia lah he ude bego ana tu 6 bulan padai pak ka 2 bulan pak dalam awal tak go ada katanya hana tamang dia gede tapi minya awal nyan lagi tak nak pegang cara gebedakan urinengnya kamu menggolong kon bakar ayo perutnya berangkat tau ejit nah nak pegah bentuk anak jaro meri bentuk kei yang mateja meri bentuk ruang anak ki pih meri urang awai gemerno nya tukang penikah ge apakah gayan tengku kampung tukang penikah yang perwakilan dari KUA menya wilayah tanya pidi tadi nagekeun khatib masjid nyana selain pada menyangkut dengan khatib masjid juga beliau perpanjangan KUA kecamatan menyana menikah di kecamatan menikah kampung ba rumah ataupun masjid nyana bagi anggaknya resmi tapi secara negara gumerno urung awai nah onian KUA menanci urung penikah-penikah jemun baru kalian gedepu aji kama so genggelom nan tanda lawenya urang hanai bernoli tanya sehingga kasulit buat gedepu kama so apa gelom kepeki mentang so dua hari bulan baru kaduh punya kaduh berangkat so wajib wajib minah hana padu menali urang tupu nyan karena
nin kaurung merno tanda-tanda urinang kamu mengahana. Mia urung pung mate gekalan tinang nyan. Bakai yang gekalan kamri. Mangku pu ada kalan te hana boleh. Hana boleh kalan. Karena gedanyo naha tak kalan te ha. Uru yang menikah. Nah, yang gedak kalan. Ka boleh kalan. Mami yang dia kau nyurusahnya, hana boleh kalan bagi yang kau bijak aja agro aja hoyang ke. Mami yang ditanya jurusan pernikah kau payah tak kalan pun agak dalam pun hana. Biar sempat haram buat pernikah karena kamu memang hukum nikah sah sebab si syarat si rukun, tapi buat pernikah haram karena hana kosong rahim. Yang perkaranya mi kurun jelas ente yang duk lom. Dan haram dengan sebab hid dan nifas oleh 8 perkara. Yang putanda ainan. Cikai dengan surah munayat tu. Putanda. Haram dengan hid dan nifas. Padu macam ini apa kah yang? Hid nifas. Dua macam. Ya, yang 8 buat haram dapat buat. Yang tak pun nak ikut pada macam sebab tu hau. Isi haba. Yang ke surah pun nak. Hid nifas isi haba. Yang sanya hid nifas isi haba hanaga. Yang nak haram 8 macam gara-gara hid gara-gara nifas. Nak pegang haram gara-gara isi haba. Ha, maka yang di sini bertanda hana itamong dalam mujunub hana wajib manau tapi wajib pegelih menteng yang darah penyakit yang darah mahotege semayang yang isyadah lewat mumlah huruf bunuh dan nyambung menteng ada bunuh tapi nasi yang berpendapat tak manau lebih good keluar daripada beda pendapat tak manau lebih good. Mamanya nifas dengan hid nyan kajilah itamang lam ju junub maka haram 8 macam tu hurunya. Teh 8 macam yang haram dilakukan bagi yang hid dan nifas. Yang pertama salat semayang. Yang semayang teh kira-kira yang haram. Mandum semayang apakah wajib atau tau sunat kan sembahyang 5 waktu yang mendang haram adab sembahyang sunat pi haram. Kemudian yang kedua puasa apakah puasa itu wajib atau sunat. Puasa wajib dah Ramadan puasa sunat di luar Ramadan. Yang puasa sunat di luar Ramadan selama hana gum nazar. Menya gum kaoi nyan kaita mong wajib atai luar Ramadan ci. Bagi am kaoi wajib puasa lah belum puasa aja sika Allah wajib. Lagi urang gum kaoi betuk hun hang tinggali semayang lima. Nyan pege am janji wajib ci awal Allah Taala wajib. Maka gum kaoi puasa atai luar Ramadan. Bagi am kaoi lah belum puasa nyan atai ka wajib le Allah. Tinggal pembuat menteng. Teman mia tai luar Ramadan nagum kaui yang puasanya hai tamo wajib cid tetapi kan wajib dari dasar hukum yang wajib ada gekun aridi ada duda ada menjanji tak wajib kira dengan Allah. Pekeh puasanya wajib ataupun puasa sunat haram gelakukan selama lama sahid. Selama masa nifas. Watekun selama masa hid, selama masa nifas pun bayang dalam fikiran. Ya dah benar, dah dah benar. Mia hid paling kurang surah semalam. Biasa 6 ataupun 7, paling le 5. Hanya kenyalah masanya. Nifas paling kurang si atau biasa 40, paling le 60. Yang ke lama masa, lama masanya yang harum dah benar. Yang ketiga, qiraatul Quran, baca Quran, hukum ji haram. Ge baca Quran, ge kasat ke Quran, hukum ji haram. Karena dengan hid dan nifas. Cantik dinan nanya.
Ya nang taya lu puji lah lo. Mam ya lu puji lah no aju. Hana lu pre taya lu pegah ju lu ndu hana temayang le pai na pai bu hana ru temayang. Om lompat. Al saruhu benawa. Ya, wa al saruhu benawa lompat nah. Yang kara abih tanya baru na so pegah. Berangkat motor dari Calang menuju Mandace. Katuk lu ngang dia bercuti katuk Mandace. Baru pegah tinggal penumpang pai Calang dong. Pihak nampu supir itim kita betul. Mami ya supir bingkeng bercu ala pai tak kita katuk orang bandar bercuti tak kita lu Calang. Ha kita betul nampu. Kanya ke ikura mandu mati melompat dan tahu rupu. Ya kak kita betul. Bacut tak tinggal. Mam ba bacut mi kada abih kentri bejo di kita. Wa aksaruhu dan bermula sebanyaknya mengandung arba'un sinin 4 tahun. Nya itimo lah pikiran. Nya betul baca kita benar urung perhatikannya pe salah tulis pe salah ge baca urung tumbet. Pe tahun bagi. Nah yang urung menung pikiran, ana pikirannya Imam Syafi'i pertuh kandung lemak ke baru lahir. Imam Malik pertuh dalam kandungan mak baru lahir. Oh lahir kaji ke pelah Quran. Dia yang berlahir tu orang yang draw tanda soalan. Mata buka pertuh lahir. Gawat apa ke yang kuasa Allah Ta'ala. Menyang lagi yang biasa. Si kurum bulan si puluh roh kau umum. Kon onan mentang mampu Allah. Lam kandungan nurunci katanya na yang arba'un sinin petun ke kandung mana na contoh antara lain dah tersebut tanya Imam Syafi'i Imam Malik maminya retak katanya tidak urina ngumume hana madu-madu kalewat zitun minyak lewanya si urah lewat bedah lelaki tetap lelaki operasi. Kai pegah bahaya ini itu. Hai, sambil banyak memperdalam kai lemeh semakin tiga operasi gok kencara ngejuro aji memperdalam lemeh. Mas semakin leh juga. Bu kara-kara lo operasi itu katinggal sikin sini katinggal gunting katinggal bokoji basah lemeh ro lu palo gok cinan. Hakon mendung nasi urumerno yang hana munan hana cin. Oh hotel ka lewat menya biasa si kurung bulu lewat si roi leke operasi nyau ka si pluh bulu numpah maji urung memeh nama demade nyan sang kon singoh li laminet nyan begah-begah itu tah ajuan di budah di operasi apalagi kira-kira imong belah bulun mamnya limong belah bulun kon kira-kira kon ka dua ge memeh imong belah dah bagi dua padung tujuh setengah. Mau je belum setengah ke? Na urung lahir walaupun prematur. Nya hana lahir je. Apalagi petun hana lahir. Nyan saboh dunia mie jamunya geger urung. Geger bang saboh dunia apa yang bayi ajaib. Ataupun kan mengandung kadang penyakit dalam perut kaknya. Mahan hana mungkin petun hana lahir. Kadang cik penyakit. Nyan pakan. Sebab hantam tak. Ijina orang hantam tahu. Tapi nalah hukum. Paling le putun. Tak cakap simpulah saya nampak. Bila orang inang mengandung 6 bulan lahir dan selamat, yang wajar. Berarti paling kurang masa mume. Dan hana madung-madung sampai putun. Yang hana putun makut. Mantang masa wilayah mengandungnya dan bermula kebiasaannya itu 9 bulan yang biasa umum je kenyataan yang terakhir si kurung bulan si peluh urau mia si kurung bulan tambah si peluh urau lom pada jumlah si kurung bulan pada urau dia peluh kali si kurung pada luar tu 70 tatamah 70 huruf tu ya yang ke ya nanti kurung bulan 70 huruf
Tapi nah yang biasa pas di kurung bulan menyani inam menyayagam di kurung bulan sipluh huru na lebih si angin. Cuman ke bak lebih nyampe cula dua hana dupat perkira pajan pun kekira hana dupat kayaan lagi haba puno pada perkiraan na kode bak roh masing-masing kan nya rahasia pribadi roh kamu pat ada yang terpegah puno yang keinang kaje hitung ka selesai atasnya menyangkut dengan usia kehamilan. Jadi minyo putun baru lahir nya hana puat mako memang nalam nalah hukum tirau rinang secara biasa si kurung bulan kalahi nyo hana lahir si kurung bulan sampai si puluh bulan sampai katitun nyambe mako manteng na kawasan masa hamil sampai put putun. Kemudian buat yang haram dengan karena hid dan nifas 8. Yang pertama salat, yang kedua puasa. Apakah itu wajib ataupun sunat? Yang ketiga baca Al-Quran. Apabila gekasat ke baca Al-Quran, yang hukum jiharim. Yang keempat mashul mushafi. Nyan mashul mushafi wa hamluhu, nyan manteng saboh urutannya, manteng saboh lembu ya. Yang keempat menyentuh mushaf dan menanggungnya mushaf. Yang gesentuh Al-Qur'an haram. Wa hamluhu mim babi aula. Mudum tamat manteng haram menyata tanggung lebih haram. So trip mat dengan tatanggung. So trip. Masu menyentuh. Leh tamat tapelhe. Hamluhu menanggung tacok tamat tabah. So trip ijak wate. Trip wate menanggung. Mudum tamat tacukeh tapelhe haram apalagi tatanggung. Lebih lam ha. Ha, maka gutuli lagi ta lain wa hamluhu min babi aula. Mudum tasentuh haram menya tatanggung lebih lam aula berat haram. Nampak? Padu muka saya, pekat lah. Nampak lagi lembut. Nampak lembut, nampak lembut apa kau orang dah. Lembut apa kau orang. Ada kena je untung demi agar. Yang kelima, wadukhulul masjidi. Masuk dalam masjid. Yang haram. Teman menyekal dalam masjid iluah dalam pagi ataupun batanau kosong ke dalam bangunan masjid pokoknya lapangan arena masjid anak haram karena pagar masjid itu bukan masjid ini nak urung pegar sampai nak urinang kena jabat dakwah nak jadi kerja berdua kena pecut nak urung pegar. Duk dalam perkarangan masjid haram ke pegah agaknya. Alih salah ke baca kitab. Alih tengun wate ke buat draw ke. Atau alih kiban. Sehingga wate dakwah mulut. Atau acara lain. Hana jadih ke tamang. Bak dakwah. Karena ke pegah liur yang pegah. Dalam perkarangan masjid haram yang kasalah surah juga ya dalam masjid yang kira ha? Haram bukanlah masjid sebatas luas perkarangan masjid kena ipegah tulis berken maaf bang asbak bukan sebesar lantai nanti ingat jemu nah nak nak tulis benar kan asbak bukan sebesar lantai baik gajah rukuk ubi luas halal. Artinya asbab nak tempat dia. Dia ke masjid kan. Mandung perkarangan. Tinggal dumna urut dan jawab dawah. Dia tembang pegah yang dosa. Sampai buka. Mai kamu tengku nak tembang. Payah nak taubat. Kau bingung lah. Jadi kamu nak pernah tembang beruji. Bak arena dalam perkarangan. Payah nak taubat. Ini baik lehana. Gelarang ini. Dalam masjid yang hanjir.
balapangan tanah luah kena yang perkarangan masjid kon kon masjid. Yang keenam watawafu. Hanya belum penjelasan cerita masalah masuk masjid. Apakah masjid itu masih dipakai ataupun tidak dipakai? Yang pertama surah. Masa mana? Kena masjid-masjid tuha jamun. Kau bangun masjid baru. Masjid tuha hanali kau pakai. Tetap berlakunya. Apa berlaku? Gena ya itikaf menteng. Karenanya tetap menteng masjid. Andai kata ya pegah haba yang kongkong, hanjir menteng aturan masjid. Akhirnya baru menjenuh muhid gaya aduk gaya piuh hanjir yang tetap aturan masjid. Nah harta wakaf gop yang ditentukan ke masjidnya harum ya ba ke masjid baru. Walaupun Jumat analik pedang hinan bangunannya payah jaga. Baik atamu ngasih-asih kena, baik atamu bui kena. Kalian harta wakah goi sinan, hanjit meho lain. Oh, hanam pegat leh Jum'at, manfaat yang lain. Pegat majlis pengajian, pegat tempat-tempat ber, tempat zikir. Harta wajib pelihara. Jicok yang meho lain, hanjit. You know, hanam dong leh. Kata kata yang buat orang yang kata yang haji, kata yang buat orang yang pegah haji. Orang yang pegah haji pun hanya nama ada tawakah pada tempoh yu hantim pulur lagi ablau. Dumna rilah hukum kan. Sehingga mantuk tu tapi-tapi kata yang, iku tungkunya aku pegah haji, tungku je haji. Nyan orang awam tak hijau kan. Tak hijau? Yang je. Karena nyan hun je, kakenang hun. Pui tungku je hirau kan. Mereka tu pun siapa datang yang aku pegang hanjir. Nyoka lagi yang betul dah tungku pegang hanjir. Nyan. Yang tu nak mantuk kat salah orang lain kat betul orang yang. Teman kibancin solusi je. Kak tak tanya roh bak urung pegang menan. Baik leh jauh timpulan. Tanya lah orang lain. Tanya lah orang lain. Yang pegang hanjir han terpeti. Pahina urung yang lagi yang maksud tanya buji pula kerana jawaban katrohun ya tanya ngulam mulain nyan baru untuk nyengkan kajilah hukum. Yang keenam aduh yang ketujuh keenam tawaf. Yang ketujuh tawaf, apakah tawaf itu wajib atau tawaf sunat? Apakah tawaf ibadah haji atau tawaf ibadah umrah? Yang lagi cerita semayang mana? Apa wajib, apa sunat, haram. Tawaf menancit, apa tawaf wajib ataupun tawaf sunat. Haji nak tawaf wajib, nak tawaf sunat. Kemudian yang kedelapan, wal watu dan wata. Wata dalam bahasa yang lain, hubungan suami isteri. Nyan wal istimta'u masuk dalam jumlah ata yang saya. Watak dan bermain-main. Istimta' beda makna dengan istimna'. Kalau disebut istimta' bersunda gurau. Dengan barang antara pusat dan lutut. Itu istimta'. Kalau disebut istimna', nyalah hilang perkara. Ikhraju biyadih. Kalau istimna mengeluarkan mani dengan tangan, itu hukumnya juga haram. Kalau disebut dengan istimta bermain bersundagoro dengan barang ada pusat dan lutut. Kalau bukan dalam masa haid dan nifas diperbolehkan. Tetapi tentang masalah onani kapan saja haram. Berkaitan dengan keadaan haid dan nifas, maka bermain antara pusat dan lutut itu hukumnya haram. Pakai mana itamang dalam urutan yang ke-8 watak istimta' hanalkun yang sekurang. Karena watak dan istimta' itu sehubungan. Sehubungannya. Sebelum terjadi hubungan watak,
terdahulu terjadinya istimna. Maka dalam agama diistilahkan dalam hukum fiqah saddul bab. Nadih mentang. Saddul bab yang gepaharum jima promo. Ge atasi be terjadi jima dari permulaan mucukeh-cukeh tinan pun gelarang. Nampung? Karena diawali bab mucukeh-cukeh kedihreut. Iku saddul bab, getuk bab beruh dalam jima rat no telefon payah datuk. Lagi yang pamaji getup cara mu pakai bak dawa pun nilai bekna. Karena minyak kana dawa ujung ji pakai untuk tak anti bek pakai dawa ile bekna. Tak anti bek ruh harum berusut tubuh, maka geawali dengan bermain di antara pusat payah gejaga ile. Nyan 8 boh harum gepubut selama dalamnya ada orang yang tengah mehit tengah masa menifas. Nyan sotrip nyan antara hit dengan nifas. Sotrip secara biasa antara nifas. Secara biasa hit 6-7 kabi. Paling lebih mumlah. Menye masalah nifas mana biasa 40. Paling lebih 60. Berarti kontrib menyangkut dengan dengannya. Berarti menyangkut dengan harum kana nifas. Nyan payah puasa Arab 2 bulan. Arab 2 bulan payah puasa. Hai minyak kena geliran 60 hurah mana paling le. 60 hurah kanya 2 bulan. Kaka puasa. Bela paju asam sunti. Bela paju bukra. Nyainan ubat je. Mialu paju bukra kam karan jangankan 2 bulan pada pegah 3 bulan 10 hurau hati ya be 3 paju bukra belu paju puasa sunti dan benar puasa tekedi ge puasa na tapi syahwat han terpecah perbaiki puasanya na yang salah mungkin ge puasa ade ngan gerah menteng. Dia puasa, saya baik batu puasa, pelihara pahala puasa, hana. Nya hana pun sijit. Mesir kanya nge puasa. Saya baik batu menteng. Masalah buat yang gadah pahala puasa, hana kejaga. Nya hana membuah hasil puasa kanya, han terpecah syahwat. Sehingga ada pula, nah aku puasa, tapi hana terpecah aku syahwat. Perbaiki puasamu. Berarti yang dapat puasa alam. Lagi semayang hana mencegah keji mungkar. Berarti nama masalah semayang perbaiki lam semayang yan. Dan haram di atas orang berjunub. Oleh 5 segala perkara. Kata-kata nifas dan hid itu sudah jelas junub. Setiap junub belum tentu karena hid dan belum tentu karena nifas. Dah ada contoh mana? Setiap urau atau malam nyan gekun wate ya. Urau atau malam nyan gekun wa wate ya. Tiap-tiap wate dan tiap urau kadang malam. Nampung mana? Ahwate gekun hid dan nifas nyan kapasti ju junub. Tiap-tiap junub hana tentai hid nifas. Boleh jadi mani keluar. Hid pihkan, nifas pihkan. Keluar mani nya hid. Keluar mani nya nifas. Ya maka setiap junub pekun. Setiap mujunub nyan hadah raya. Setiap hadah raya hana tenterat mujunub keluar mani. Boleh jadi hid dan nifas. Ahwate hid nifas nyan kapasti diga nyan hadah raya. Ahwate kun hadah raya hana mesti ngan hid dan nifas. Boleh jadi dengan
junub keluar mani. Nampu kan? Nyan yakun awaknya awak buat kitab mantekun umum khusus mutlak dan umum khusus min wajhin. Setiap bola bulat, tiap-tiap bulat nanti bola oleh dia ke bulat, nyan bola kan? Yang pun contoh rebulam. Setiap orang kalahian nyan ke nyan nalakau. Hana tente orang kan nalakau lahian nampu mah. Tiap-tiap kalahian tente nalakau. Mampu lakau sah lakau hana sah je lain. Pokoknya nalakau agaknya. Lahian ni nalakau agaknya. Titik nalakau ada tente ya. Ada nanti lahir ni nampu kan ya, contoh lahir mana ya pura-pura hana awaknya ya dah pura-pura hana dengar ya pura-pura tapi bibit nam. Setiap orang kalah ni yang tanda kalah nak hubungan suami isteri hana mesti orang nak hubungan suami isteri lahir ni. Eka lah mikir lah. Hana mesti hana lazim orang yang kalah hubungan suami isteri nane. Tapi lazim yang kana ane yang kalah nah hubungan isteri. Eka lah boleh. Yang kan umum khusus mutlak dengan umum khusus min wajahin. Tahu atuk surah pun apa? Menyagukun hid dengan nifas yang kapasti mujunub atau hadah raya. Titip hadah raya ataupun kekun jenuk hanar mesti dengan hid nifas. Boleh jadi keluar mani. Limang perkara. Yang pertama as-salah. Semayang. Yang sabar kita puno bak hid dan nifas. Apakah salah itu wajib ataupun sunat. Yang kedua qira'atul Quran. Membaca Al-Quran. Dengan gekasan ke baca Al-Quran. Harum yang tengah menjenum. Yang ketiga, masul musahafi menyentuh Al-Quran. Geman Quran, gecukeh Quran, gelap Quran. Wahamluhu. Yang keempat mendeng dari yang keempat menyentuh musahaf dan menanggungnya. Lagi surah yata si, mutama tak cukai matang harum, apalagi tak tanggung. Yang kelima, watawafu. Yang kelima, yang pun semayang kedua, baca Quran, miyana, kasak, zikir. Yang kelima, sentuh mushaf dan tanggungnya. Yang keempat, tawaf. Perkah wajib ataupun sunat, yang pi harum. Walubusu fil masjidi. Dan piyuh dalam masjid. Yang pernah lemah kan? Wate gukun. Walubusu fil masjid. Piyuh dalam masjid. Lawan kata aji punah. Lewat jin. Lewat jin. Enam kait. Kiban mukaid ji. Ha? Lain bayan. Lain lam kiban. Muno ajian. Walubusu fil masjid. Piyuh. Piyuh bahasa lain pun dekun. Menetap. Menetap atau beristirahat. Gimana kena? Berhenti yang boleh jadi. Nyan harim hukum ji. Walau fiat.
mantukudi. Iga nyan mahajat hatta mong masjid hana cara lain. Contoh lagi awai. Awai kan jarung na pulah ilwa jarung. Mekran pi jarung awai. Yang biasa kibana awai masjid. Mon kah? Mon. Nanti mah. Jadi nak orang boleh jak kena mbak toilet kata hajat atau kata kiknya ke paling kurung nak pegang kahana timah mbak mon gecok timah lain samping nyan pihana ge jenguk kena ge jangak ke dek nak timah leh so ya puduk dek lah masjid. Alah tua geputubit li urung yang pertama atau anumin kadang yak cok gedip. Tahui urung lain tayo cok siat yang genyan hana menjenup hana urung lain. Jangankan urung si manumin hana. Lalu tatamong tanyo je dengan syarat be menetap be piyuh be kisah ada tatamong. Tubit ada rauh yang kan tatamong. Nampak tatamong no jak lupa jo redi be li kisah rat. Rasul, mian tak kisah rasanya kira kamu nentak dia melewati lah bak tempat yang dia lewat gunung. Jadi pertumbuh juru ke dia. Ka. Kemudian tekedi orang ke ih lam masjid. Lempo tiganya lam tengah ka inzal. Lalu menyaga lanjut lam ganyan lam masjid puge eh puge duk pu tengut pu hana tengut yang kiban hukum mate hurungnyan harem kiban cin wajib tubit ha taja tubit wa barmo mal lagi jamun rumah ni lesrik dalam na maho mantabonya ni piyo lego nyaho raja tawa barmo hana de ji tai la masjid harum samping masjid babak trai yang jalan keluar samping masjid babak babak trai teman mesti tai ju la masjid ejit harum nya ka mujunub lain banyak ke balai di surah nan sunnah tingan atau ditulis dalam kitab lain wal mururu bil masjidi in khafat talwisahu melewati dalam masjid jika takut akan berlumurnya masjid yang piharium gelewat lam masjid in khafat talwisahu bika jika ge takut ro darahnya melabu masjid nyampi hukum jihad haram ya jenong kamu dah baca hana jalan tu temakut ke ro wenong kana alat pu alat ke softtek softtek ge pakai lam dengan pimpus ya jadi hana le meragunya mi aku jangan tu iktijah mi jamun kan susah becut bila gebuh lapi ija mata ragu ci ijanya bila ura-ura awal yang sa dua leh yang kementeng kencang dah rahib bisa sehat tembus mata meragukan mi jina ka mudah oh ban ka mudah lagian ikna temakut tekerulam minya gelewat ha berarti yang mano pega harum wal mururu fil masjid in khafat talwisahu harum lewat apabila takut akan melabunya nya yang harum mi hana termakut hana pu lewat mentang tapi bedeng dan bagi sale rat rasul dan leunya lom nyona yang ge harum hana ge pegah sinau tapi menyangkut dengannya pihak pegah cin. Artinya nak pegah puno dasar menteng efek iji lanjutan setelahnya pun efek yang nak pegah.
Yana gepegah puno karena puno hieu nifas geu paharem wata nyana gepegah efek ye karena gepegah alenyan menganti beruh kepada wata sadul bab tutup masalah dari awaikan bena bersunda guru teman menyaruh kepubutnya selain daripada haram hukum nyan membawa bahaya ane menyekan bahaya ane bahaya drage pe bahaya drage kenang sabah penyakit gatai-gatai yang berat bak pulih menye gejimak perumoh tengah masa hit nyan bahaya ke uragam kenang penyakit bahaya gatai bak kelamin berat bak pulih ken gatai biasa teman menyangkut dengan ane ya beruk rupa ane tapi baik beruk sangka pada kalen ane min gop beruk hi becut nya langsung mufikiran nyan cid ada proses muno-muno nya ka beruk sangka dia golam pasti setiap wajah hanagot golam tente karnanya tiap-tiap karnanya ka pasti wajah haji hanago nya tak kait urang muno dong lagi contoh menolong han gebi kalen farad perumoh dengan cara tinjau nyan mempusakai bak getanyo kalen bagah kabur mata nya urung kalen bagah kabur mata bila lahian lamasanya juling mata aneng nyan kan bandua efek tapi bek beruk sangka ona urung bagah kabur mata nyan ci kalen kalen nyan tapi nyan jeun nyan ka beruk sangka ketemu anante kengara-garanya kadang efek membaca sirai wate membaca to datan atau sering main komputer laptop atau supir motor nyan sebab lain biasa ka bagah-bagah kaur mentah nyan ci putih wak kaleng-kalengnya nyan ka beruk sangka ketemu kemudian lam anemir miang tak kalanya bila lahir anu dalam keadaan atau buna artinya menyajikan lah hubungannya buna juling mata anu tapi setiap juling mata anu kok ben pukah nyan cik jenguk-jenguknya nyan haram tiacit mungkin hal-hal yang lain rahsia Allah anu ada ta'uh lagi tengok oleh karenanya nah sejarah masa Nabi Sulaiman tidra urang agam dan perumoh geunya lako binawa urang lako nya geteduh perumoh geuh na hubungan pelain genggop berdasarkan ragu aneng yang lahirnya hitam tan han geterimong aneng drawa geuh dengan alasan drawa geuh putih perumoh putih, bandua putih, putih licin. Ya orang jamu putih licin ya. Orang jamu na bahasa ku tu putih licin. Mie hitam kling, budu antu. Ya nya bahasa orang jamu. Oh, ya budu antu. Nama budu antu bau jung. Ya, mie putih licin, mie hitam kling, bahasa orang jamu. Merasa dibangnya kedua pasangan suami isteri kedua-duanya ganteng dan putih. Lahirlah hanung hitam han getrimong le uragam geteduh perumoh kamu telah berbuat mieno apa selingkuh nah selingkuh lah bahasa kenurinang lon hana lempubut budosa saya tidak berzina dan tidak berbuat salah dengan siapapun ini benar anak kamu ken perumoh hana getrimong gebalah pengaduan perkaranya bak Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Sulaiman sepuh anak tu. Sulaiman sepuh anak. Kahanam tau. Ini Daud. Sulaiman bin Da. Bin Daud. Daud itu yang kum. Daud. Daud mau raja ke Daud. Ahwatetro perkaranya bak Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Getanya apa yang jid permasalahan. Jawab si suami, istriku telah berzina. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya, apa alasan engkau menuduh istrimu telah berzina?
Jawab laki-laki itu, anaknya hitam. Saya meragukan pasti ada hubungan dengan laki yang lain. Ada mungkin sebab mak ibu putih, lun putih, pakai nanuk hitam. Lalu Nabi Sulaiman bertanya, pernahkah engkau menjima isteri kamu pada ketika akhir? Yang terkait yang dikerak. Bila ya pegah indang mudina, gara-gara anu hitam kling, ka pegah nyan anu gop. Na pernah tajima perumoh tengah masahid. Oh, na ya Nabi Allah. Nyan ke nyan penyebab hi anu kata lagi nyau, ih but tajima tengah masahid. Kena tak gop yang tak kata. Nyan ke nyan penyebab. Jadi selain pada hukum haram, baik jima perumoh tengah hir. Nyan akibat. Kampung ah. Tapi biar anak urang gua ita mana mau tahu. Yang si produk dengan musimnya anan. Hanjir. Yang ke apa mana? Tip-tip gaji mak perumah tengah menan, maka lahir anak lagayan. Tapi setiap hi anak lahir lagayan, yang kalau rentai penyebab je. Kadang nak halain. Ataupun kadang, walau mak ngayah kan hitam, tapi nak keluarga ayah je hitam. Kadang itu teknya. Keluarga mak aja, ya hitam, itu tentunya boleh jadi. Nah, baik buruk sangka sih dia gugup. Jadi jawaban menapa? Menyebabkan dengan karena dalam masa hid anak buno aja ke i, cek hitam. Wayah rumu dan haram di atas orang yang berhadas. Yang tak kailong surah yang tu. Menyogukun hadas raya nyan kapasi hadas wajib menau setiap gukun hadas hana rente hadas raya ana payah menau tu semayang menteng haram dia ke engkau manda bono junub kali ku pegah kupu ku pegah dalam hadas karena na hadas yang hana tamang dalam junub. Contoh hadai hanai tamong lam junub hanai semayang nyan hadai tapi kan kan junub junub ngan junet nah saban ha pan ni saban junub hadas junet nan urang etem saban junub ngan junet ha junub hadas junet nan urang. Kan hadas yang wajib manau. Adapun yang mewajib manau nyagakun hadas raya ataupun hadas akbar. Yang kan hadas raya nal heboh buat haram atas ganyan. Nah, muhadis yang perkalimat nang kagaram. Isim fa'il, nya isim fa'il. Nya. Tamadhi ji ah ahdasa yuhdisu ihdasan bahwa muhdisun. Kan kamu nampak? Af'ala yuf'ilu if'alan bahwa muf'ilun. Ahdasa fi'il madhi yuhdisu fi'il mudhari. Belum ih dasan masdar fahwa muhdisun nya muhdisi ke karena itamong ala di luar daripada itamong ala dasar wajib muhdisun mu'arabun berubah akhir kalimat patekeun i'rab mana i'rab berubah akhir kalimat dari muhdisun jadi muhdisi karena itamong ala rujar mubah tu lain macam teh lain macamnya nau salatu yang pertama semayang apakah wajib ataupun semayang sunat. Yang kedua tawaf menancit perwajib persunat. Yang ketiga menyentuh mashaf menyentuh
mashaf giyakman Quran wa hamluhu dan menanggungnya. Jadi menanggungnya nya kita mengurut-urut yang kepuh tengah bunun hai kepuhnya kapuh kau pertama semayang, kedua tawaf, yang kelima sentuh Quran, yang keempat menanggungnya, yang keempat menanggungnya itu mau mendang bahagian mengkait yang kelima menyentuh dan menanggungnya mimbabi aula. Ya, dum ukuran taman mendeng hana iya semayang harim, apalagi tak tanggung tapi na jalan getanggung Al-Quran hana iya semayang. Tanya mana mahadah sebenar kan berjenung. Berjenung kalau pegah yata masuk hadah raya. Masuk hadah tina benar hadah hubit. Tidak orang gemai Quran hana iya semayang hukum ji haram. Nah cara tamai Quran baik haram hukum ji. Nah contoh benar tidra urang geja upekan to upasaru kude geblo Quran to ge hadiah Quran kedro gebeut ato kane mangken berat bagi pelihara ia semayang bagi jajah dalam pekan ka mahadah ada pun tupeh ngaurinang nyen ka hanje tapo barmo hanai semayang teatu semayang batu lelam jid tapo be nai semayang jid dengan syarat be Al-Quran tok tok bena mata mana mata mata benda bena barang lain tapi be puduk barang lain tu Quran puduk Quran tu barang lain yang belo pula lain mecul tina bawang fion na capli mun fion menyakun wa awak tiberih pekun taong ambo capi taong bawang taong khapu taong khapu le ya khapu le bajo taong tape kering taong na un rumpun mentabah hinan teca Quran tabuh lam plastik yang na mata benda tak kasat yang getanyo bawa pulang mata benda barang nyan ge bolehkan kampung ge boleh boleh kami hana-hana cara mesti geja okey uno ge ablo Quran tabo cukup susah ba puak getu semayang batu lelam tu semayang batu lelam le buah tok-tok Quran baru mo kiban jalan ne blo ju barang lain mesti tepu tapi be barang yang najis nak tepan Quran nya nak adab dosa barang yang halu ge contoh makanan lain be ne pudu barang lain tu Quran Quran ya tu barang lain Quran ya tu yang puak ju baru mo ge bolehkan. Nyan panjang babnya mana yang bab pi panjang turah pi panjang yang panik apa ya daya nangkap kaya bab panjang surah panjang yang panik daya tangkap Quran yang nak beli benda Quran Quran data bukan pun so bak ta puduk atau bak taman si jadi menyangkut dengan taman Quran menyatakan dasar dalam ayat la yamasuhu ilal mutahharun tidak boleh disentuh Al-Quran kecuali orang yang suci artinya berwudu apabila terjemahan yang boleh taman ada wudu mana terjemahan kalau kata Latin dengan huruf ayat Quran kerana terjemahan Al-Qurannya kan tafsir ya. Nah, ada orang yang belum terjemahan Quran, yang baca, yang pengen tegap, yang pegah dalam tafsir Quran begini begitu. Apa ini tafsirnya? Terjemahan. Ini kan alihan bahasa. Ini kan tafsirnya. Tafsirnya tafsir dah. Jadi, terjemahannya, tentang mana terjemahan lebih lehnya. Latarnya dengan asal Al-Quran. Yang ke boleh. Karena ia semayang. Kemudian tentang tapudu bakrumuh. Benar. Ya, tapuduk bak rumah. Atuh pun tapuduk atuh sanding.
Aduh rap. Nah, kemudian Quran yang nanti nyan karena ada pihak duka, karena lebih mulia ya golongna arti duka. Cok nyan ya tuh yang terjemahannya baru demium. Ada kitab pun dengan Quran lagi nyan. Nya kitab yang tiang nya kitabnya kaso Quran, kitab kaso hadis. Karena ijma ulama dan kiyah di sinan bila meradu sabah tempat wate tepudu nyang giyo takadum Quran nilai mana takadum dahulukan Quran ya teh kita imiu walaupun kitab aso Quran tapi induknya kitab aso Quran dan hadis jin ke aso kitab lehna ijma ulama dan kiyas ulama ahban tapudu sapan nyan lubeh layak kita imiu Quran di ya tu. Nah, lalu pertanyaan. Nah, ini masih. Jep. Jadi gerai waktu no pun layak umma ala jinabi berarti dua gerai waktu hari yang berturun jinab lima kali. Sedangkan hidupnya pun mesti hari yang menjatuh dari mahaya dia berkata bukan yang lagi tepuk dia pun tepuk hanya untuk yang tepuk itu untuk walu buku di masjid. Jadi pertanyaan ji dia tuh wayah rumu alal junubi atuh rumu junub harum limang limang perkara saboh. Yang kedua harum dia tu hurum hadah leh perkara. Pertanyaan ji ba ada urung muhadah pakon hana gepa harum piuh la masjid nya mana pertanyaan ya beda hukum urung muhadah hana harum piuh la masjid ada hubid artinya hana semayang tapi makruh hana ada pekan hana gubutambang nyan harum hana ia semayang emang hana harum piyuh masjid tapi makruh hana hana adam yang dia tuh pakai tambang piyuh la masjid karena hadah raya jangankan tapi yuh mutalewat meragukan tumakut ke melabu nyan harum kemenang turah mana tak lewat temakut ke melabu harum apalagi menetap lebih-lebih lom menye junub hadah raya sedangkan menyebab hadah ubid artinya hana ismayang jangankan menetap siat adab geih hana harum la masjid hana ismayang tapi makruh hana adab menye sengkira di sinan bahadah ubid pihku paharum mu sama tu hana le beda ada raya ngehadai oh ada ubin ya kata jawab nah lom lain tu belum tutup di malamnya kata buku kitab lom apa dong ke ada yang tabut apa kitab ham tu meru apa ham tu me artinya karena panjang tabut mie takoh baru oh di hampai bak dapat habis kah ham tu me tabut tu aku bebem tu me pada hana nah lom pertanyaan. Pertanyaan jemaah online nah cicek dia. Nah. Kanan pegah ke online nah? Oh, kada nak buka. Oh, awal itu pun nak kena buka. Oh, kada baca. Baca aja nak buka. Nah, saya be baca antu bernun baca birun. Wahyu. Wahyu optikal kan. Misalnya kita menghidupkan orang meninggal. Dengan badan kita tadi kotor atau terlepas berhubungan suami istri, apa hukum nikahun? Pertanyaan ini menyangkut dengan pumano manyet. Pumano manyet. Jadi yang manyet tanda urung kah? Kah meninggal. Kemudian tukang sumano manyen urung yang
yang udib, tapi mujinub ya menaile yang menyen kamati tukang semano matang udib tapi mujinub kiban hukum yang tajawab keglah atau kesah mano menyen kaglah hana menyangkut dengan tukang mano teman urang sumano nyan hareum buat gop nyan gea sumano gop yang hareum buat tapi manya suci kar jawab yang mana pertanyaan balik pe halun cek cik lom yang lagi nyan nyen saban ci hana pengaruh contoh wate sumano manyen na urang mung manyen hamenya yang meninggal nyen manyen inang tente yang mung kena ruh urinang tapi posisi urinang nyen nyen tengah dekahit nyen pu hansah mano manyen dengan hit ganyan hana pengaruh sah tapi buat urang nyen hana geut buat ganyan hana hana layak menanci di urung yang pemana yang sahnya pu hai ge pemana manyen tapi buat ge nyan harum karena sah dengan harumnya ji jiem tepat jiem kleh yang sah pu ge pemana manya konsep syarat wate pemana na geni na lempu-lempu merata ia mendung konsep syarat kaglah teman buat urung semana yang dosa harim. Ini ada pertanyaan alam dari itu. Rahmat Pompa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. M. Yasir Pati Guyun. No, Pak Isi Pati Guyun. Pak Isi Pati Guyun. Assalamualaikum abun. Mudah-mudahan Allah beri kesehatan kepada abun dan Allah mudahkan segala urusan. Amin. Terima kasih Pak Isi. Rahmat M. Yusuf hadir. Jaisal hadir. Wahyu atasnya apa? Ya, kita memandikan orang meninggal dengan badan kita tadi kotor atau selepas berhubungan suami istri. Apa hukum dia pun? Hukum tukang semano harum, harum buat. Tetapi manyan yang tak semano bila memenuhi syarat, kasah kaglah wajib. Buat urung semano yang mendosa. Kemudian, Salam Muhammad Yanis. Pokon nyan tertangkap kamera Muhammad yang ini pokon tajib akua pokon tajib akua kabun tuo gesang tungku Muhammad yang ini tuo ana tingat karena suasana tengah tak berikut produk Israel kat tuo pada pukul mudah-mudahan kali ukur tu ana tuo ni tapi yang terdekat buat kamera yang pantau silik kau mengalah ni ya tua man tua maklum menteng ya, Jaisal bersama anda nana lah ilam kadang ada buat lu nalih sang kabih kabih pertanyaan yang nak buat katanya jamaah buatnya tuan alam Pak Muklis ada pertanyaan Pak Muklis belum ada lain-lain siapa okay, lanjut. Wajah apa nak ismaya? Yeah. Tiba-tiba baca ismaya, mampu terlanjut. Sedang kita baca Al-Quran, padahal sebelumnya kita masih wudhu. Tiba-tiba batal wudhu. Bagaimana hukum kita lanjut baca ataupun berhenti? Yang lebih pantas kita berhenti sebentar mengambil wudhu yang lain supaya waktu kita baca lagi bisa kita sentuh, bisa kita pegang. Kalau seandainya ada sifat kemalasan gara-gara piyuh fiat yaitu semayang anak jadi kita buat ni nyan silakan lanjut baca Al-Quran walaupun tidak ada wudhu tapi jangan disentuh Al-Quran tabut semasa yang menteng hanapai halau
kiri kanan kan dua muka kiri kanan tabun aju selama hana tayaman Al-Qur'an tapi mie kata mande harum selama hana tamat baca Al-Qur'an tidak kita sentuh Al-Qur'an boleh walaupun tidak ada wudu beda dengan hadah raya walau hana tamat tak baca mandeng yang kebeda hukum ji harum apabila gekasar ke baca Quran. Yang lempreh nah tabo pertanyaan tina hana sota yang man pe hada yang gero ta jawab gero. Ka hayu urang taki di mana bego man. Oh yang kenyan. Ta baca Quran be ta kasar ke Quran ta kasar ke zikir di saah-saah penting. Di saah-saah sangat mudarat, sangat penting, sangat muhajat. Artinya boleh baik tak kasar ke Quran tak kasar ke di menyeru kasar ke Quran harum wadah hadah raya menyeru hadah hobit hana apa yang kasar tepu asai baik gumat nampak beda hadah hobit hana apa yang kasar tepu asai baik ke baik gumat baca menteng hadah raya gumat hana baca api hanjir ke baca menteng hana gumat api hanjir apalagi baca sertamat bandua hanjir maka santing kau penting baik kata ke Quran kasar ke zikir yang kena yang perlu dia yang tabut siapa dongga sabar kita dengan temu mbut kajian hanya dapat sapi dua buah menuak kau jadi telat kau sedengah sebelah kajian datuk hanan seut kau mengak bergatup ni seut aju ya benar hijab betul 5 minit tu pada pre seut kena buat anak seut oh pihak tak berlaku mesin oh berlaku mesin oh hijau oleh mesin oh yang kenyan buat jadi anali pertanyaan atau bila na mengingat malam pika larut baik mengkarat dengan kegiatan yang lain istirahat dan sembahyang subuh dan sebagainya kamu ada ono nukubah pertanyaan ke malam pengajian berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat, kekurangan, kejanggalan, kesilapan dan perbaiki kembali pertemuan pengajian selanjutnya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله